السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأسجله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى yang selalu sentiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita dan Allah dapat menjauhkan kita daripada bencana alam dan perkara yang tak disukai oleh kita pada hari ini. Maka alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat Allah Ta'ala kita dapat bersama pada majlis ilmi kita pada hari ini. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pelajaran kita adalah kita sambung daripada yang mana kita bercakap dulu hubungan dengan tafsir suratul ikhlas. Kul wallahu ahad Allahus samad. Hari ini kita sampai pada ayat yang kedua, iaitu Allahus samad. Allahus samad. Ayat yang kedua dalam tafsirnya Allahus samad, maksudnya Allah adalah Tuhan yang ditumpu kepadanya oleh sekalian makhluk untuk menunaikan segala hajatnya, sama ada pada keadaan kesenangan dan keadaan kepicikan. Dan tidak ada seseorang pun yang terkaya daripadanya subhanah, kerana dia jua yang kuasa ataupun mampu menunaikan segala hajat. As-Samad, mana gapo samadnya? Allahus Samad. Ayat pertama, kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah tunggal. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang ditumpu kepadanya oleh sekalian makhluk. Mana samak ni tepat ke tupu, orang tupai, orang berlindung dengan dia, tepat tuju pada dia. Allahu samad, Allah ada tempat kita tuju, tempat tujuan, tempat orang tuju, tempat orang tupu, tempat orang tupai,
Tepat agak bergantung. Itulah Allah. Kul, katakanlah huwallahu ahad. Allah satu. Allah siapa dia? Allahus samad. Allah tak ada tempat tupu manusia. Tempat tupu semua makhluk. Bukan manusia saja dok. Allah adalah Tuhan yang ditumpu kepadanya oleh sekalian makhluk. Semua makhluk tupu daripada Allah SWT. Tak kena tupu pada orang lain, tak ada. Jadi bila Allah sebagai tempat kita tumpu dan kita yakin situ, kita tak berhajat daripada orang lain. Terkaya kita daripada orang lain. Kerana orang lain tak ada apa sekarang. Allah semua klik pada Allah belaka. Allahus samad. Masya Allah. We yakin samad dalam hati kita. Kita sendiri. Samad dalam hati kita. Allah adalah Tuhan yang tumpu kepadanya oleh sekalian makhluk untuk menunaikan segala hajatnya. Segala hajat, apa nak tunai hajat itu tumpu pada Allah lah. Makhluk tunai, tuju pada Allah juga untuk tunaikan segala hajatnya. Sama ada pada keadaan kesenangan dan keadaan kepicikan. Hajat kita itu sama ada hajat pada masa kita seni, pada masa kita mewah ataupun pada masa kita kepik. Biasanya manusia ni bila mewah, bila seni ni, ia terlupa pada somat ni. Ia terlupa. Ia berasa kata kemampuan dia, kebolehan dia, kebijaksanaan dia bila ia duduk dalam masa seni. Tapi bila masa kepicikan, situ ni cari tempat tupu lah tu. Cari tempat tupu. Masa seni ni, ia tak kira dah. Ia nak buat masa siap ke apa ke, ia tak kira dah. Buat masa sakit, masa kepik, masa masa lemah tu, nak cari tempat tupu lah. Tempat tupu Allah. Masa seni pun Allah, masa susah pun Allah. Tak ada kira masa-masa mana. Dan tidak ada seseorang pun yang terkaya daripadanya. Tak ada seorang pun terkaya pada Ta'ala. Tidak ada seorang yang terkaya. Yang bahasa kata tidak berhajat pada Ta'ala. Kita ni fukara. Wa antumul fukara. Allah wal ghani wa antumul fukara ilallah. Kita adalah orang yang pakai. Yang berhajat. Tidak terkaya daripada Allah Ta'ala. Nak kata... kita tak berhajat pada Tuhan. Kita boleh buat dengan kemampuan kita, dengan kebijaksanaan kita, dengan kuasa kita, dengan power kita gitu ini. Ya tak boleh pergi. Itu adalah etika yang salah. Allahus samad. Allah tempat tumpu. Dan tidak ada seseorang pun yang terkaya daripadanya subhanah. Kerana dia juga yang kuasa mampu menunaikan segala hajatnya. Orang yang kuasa mampu dapat tunaikan segala hajat, Allah sah. Orang lain tidak. Cumanya kita tak nampak kata Allah tu apa dia secara mubasyarah dia tolong. Terkadang Allah tolong kita melalui wasail, melalui wasaib, melalui adalah cara-cara dia tolong tu. Kita tak nampak kata Tuhan tu tolong. Sebab tu kita tak berasa. Dia berasa tu orang tolong. Kuasa kita susah pun orang ni tolong ni. Tak berasa kata Allah tolong. Allah yang capak diri dia, diri seorang tu nak tolong kita. Allah tolong. Dia. Kalau Allah katuk diri dia, kita lemah situ. Dia. Jadi kita, maka kita tu nampak atau orang dapat kita tu. Sebab itulah kita tu kena klik pada Allah. Kena klik pada Allah. Maka klik pada Allah ni terkadang kita tu ada silap dalam cakap. Dalam cakap pada kita. Kadang kita gantung apa ya kesenangan kita ataupun kita gantungkan lepas kepicikan kita tu pada seorang. Demoning tolong kita terlupa pada Allah. Kita lupa pada Allah. Jadi kita klik pada Allah. Klik pada Allah. Jadi kalau kita nak katakan Sianu ni Muhammad dia lah yang tolong kitanya ba'dallah. Kita kata itu ba'dallah. Mula-mula sekali ya Allah. Ba'dallah. Jadi yang tolong kita ni dia monilah ba'dallah lepas pada Allah. Allah mula-mula sekali. Karena bila Allah tak tolong mula-mula sekali, siapa yang boleh tolong? Jadi tidak ada orang yang mampu nak tunaikan segala hajat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keyakinan kita. Ini sebab kita nak yakin.
Ayat ini mengandungi pengertian tauhid uluhiyah. Ayat Allahus Samad ni ada mengandungi tauhid uluhiyah sini. Iaitu tempat tumpuan manusia dan sekalian makhluk yang mana mereka tidak boleh bertumpu dan berharap melainkan hanya kepada Allah jua. Itu makna uluhiyah. Sebagaimana kita maklum dah dulu, uluhiyah ni maknanya perbuatan itu keluar pada kita tuju hanya pada Allah jua. Itu uluhiyah. Maka masalah tumpu, masalah tahu harapan, ini adalah perbuatan daripada kita. Perbuatan pada kita. Kita bertumpu, kita harap, kita apa dia tahu harapan lah. Jadi ini adalah amalan hati. Jadi amalan hati macam ini kita tu tak boleh beri melainkan hanya pada Allah jua. Maka itu kata, itulah katakan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Iaitu tempat tumpuan manusia dan sekalian makhluk Allah itu yang mana mereka tidak boleh bertumpu, ini perbuatan. Yang mana mereka tidak boleh bertumpu dan berharap mereka hanya pada Allah jua. Jadi itulah As-Samad. Tak boleh bertumpu, tak boleh harap, tak boleh ada cita-cita harapan mereka pada Allah jua. Jangan harap pada manusia, jangan harap kepada ubat untuk menyembuh, jangan harap kepada baja untuk nak menyuburkan pekayu, jangan harap pada tu, jangan harap pada ni. Hanya harap pada Allah jua. Itulah somat. Itulah somat. Itulah mengandungi tauhid uluhiyah. Masya Allah. Besar surat ikhlas ni. Ya. Dalam masa harap pen ni, dalam masalah tahu harap pen, terkadang kita silap juga lidah kita tu. Kita harap Muhammad ni, harap Muhammad ni, kerana Muhammad ni, ya tak boleh lagu tu. Kena kata, harap pada Muhammad ni ba'dallah, lepas pada Allah. Ba'dallah. Mula-mula harap pada Allah. Itulah kita nak betul masalah tauhid kita ni. Masalah etika kita dengan Allah Subhanahu Taala. Juga mengandungi pengertian tauhid rububiyah. Allahus Samad ni mengandungi tauhid uluhiyah dan mengandungi tauhid rububiyah. Iaitu tidak ada yang dapat menunaikan segala hajat dan segala tumpuan melainkan Allah jua. Itu rububiyah. Mana tidak ada orang yang boleh tunaikan segala hajat dan segala apa yang mana kita kehendaki dan tak dapat tunaikan segala tumpuan melainkan Allah. Menjadi perbuatan Allah tu itulah rububiyah. Terima yang boleh buat benda tu Allah jua. Itu panggil rububiyah. Maka As-Samad ni mengandungi dalilnya tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Uluhiyah sebenarnya kita buat terhadap Allah, hanya pada Allah jua, dan rububiyah Allah, dualah yang dapat tunaikan benda tu. Itu je. Suburkan pekayu, Allah yang menyuburkan, bukan baja menyubur. Sembuhkan penyakit, Allah yang menyembuhkan, bukan ubat. Ada bukan bomo. Harap ke bomo ni lah. Harap hati punah harap pada bomo, itu maksud ada syirik cerita. Syirik. Harap pada bomo ba'da Allah, lepas pada Allah. Mula-mula sekali Allah. Itu je. Apa? Rububiyah. Itu makna rububiyah, maknanya perbuatan sebelah li Allah. Segala perbuatan sebelah li Allah belaka. Allah yang buat belaka, Allah yang tunaikan, Allah yang laksanakan. Itu panggil rububiyah. Allah menjadi, Allah menurun hujan, Allah bagi rezeki. Jadi segala perbuatan itu adalah keluar pada sebelah Allah, itu panggil rububiyah. Ini rububiyah, Rab. Ini. Uluhiyah ni kesemahan kita. Ialah perbuatan kita semua. Harapan, ikhlas, apa semua itu adalah milik kita semua. Masalah uluhiyah ni, masalah apa dia buat, kita buat tu hanya kerana Allah jua. Kerana Allah jua, tak boleh kerana orang lain.
Ya terkadang kita silap juga. Hatta alis maya kita pun silap juga tu. Bab uluhiyah ni. Sebab tu Nabi jaga kita. Jadi syirkul asgar. Alis maya syirkul asgar. Syirik yang kecil tu yang mari. Ini. Kita semaya, kita rokok, kita sujud. Nah. Terkadang kita mari perasaan kata kita buat tu, nak orang tengok. Kita tengok kata kita semaya tu molek, semaya juru, semaya ada tertik, ada apa. Mari perasaan itu tu, syirik dah situ tu. Ha, tak ada uluhiyah bersih dah situ tu. Ha, tu nak ya, Nabi ingat tu sebab tu Nabi jaga tu. Syirkul asgar ni, ya halus benar. Ya. Yeah. So lagi, dari semaya kita juga. Hak ini ia nak kena pada puak-puak kita terimeh. Terimeh semaya. Jaga lah. Ia masuk sikit ya, tapi ia tak besar. Kita terimeh semaya. Kita rokok. Dua lelah rokok tu, bunyi orang masuk mari. Nak pergi dari rokok kita. Kita pun rokok lama. Nak wujud des maya rokok kita tu. Kita rokok lama kerana apa? Kerana apa kita rokok lama tu? Ha, mari kita cerita sikit tu. Kerana orang tu masuk mari. Ha, bukan kerana Allah tak ada. Bukan kerana Allah. Kerana kita nak wujud dia des maya kita, dia rokok boleh rekaat dengan kita. Tak boleh tu. Ha, tak boleh tu. Ini silap-silap pokok kita silap ni. Ada. Buah bunyi orang masuk tu ramu rawi dewa 3-4 orang semaya rokok kita. Tak kena dah cerita. Ha, ni nak kena ni pokok kita ni. Pokok dah semaya ni. Semaya apa ketik? Kita semaya rokok kerana Allah bukan kerana tunggu dia merokok kita dah. Ha, jadi kita tunggu dia tu bukan kerana Allah dah. Kerana Allah tapi capur kerana dia mau langgatik. Ha, tu nak mari syirik itu tu. Kita rokok kalau nak baca 3 kali subhanarabbil azim pun 3 lah, kalau 55 lah. Demo de ke de tak de sudah. Ha, demo tu boleh pahala macam dah. Ha, kita nak mengelak, benda ni. Bagi bersih kita tu hanya kerana Allah. Rokok tu kerana Allah, bukan rokok kerana tunggu demo dak. Faham tak? Ha, tu dia. Ya ada tempat-tempat kita silap tu. Silap-silap. Tapi kadang kita tak terasa tu. Tak terasa kata kita silap nak ketah tu. Ayat ini juga dapat membatalkan i'tikad golongan musyrikin Arab. Yang mana mereka beri'tikad bahawasanya di sana ada wasaid, orang tengah ataupun perantaraan antara makhluk dan Tuhan sebagai syufa'at, sebagai orang yang meminta syufa'at dan sebagainya. Ha, ayat kita baca tadi, Allahus Samad ni nak batalkan juga i'tikad golongan musyrikin Arab. Batalkan i'tikad dia. Dia mau i'tikad agama mana? Musyrikin Arab ni. Yang mana mereka beri'tikad bahawasanya di sana ada wasaid, ada orang tengah. Orang tengah perantaraan antara makhluk dan Tuhannya sebagai syufa'at. Ada orang tengah antara makhluk dengan Tuhan. Jadi nak minta apa-apa kita pergi cari tengah dulu. Cari tengah ni. Ha, minta dia tengah ni, orang tengah ni siapa pada Tuhan aja. Ha, dia. Allah Samad ni batal ke i'tikad tu. Tak ada orang tengah dah, pakai terus selalu dah pada Allah Subhanahu taala. Tidak ada orang tengah. Tidak ada orang menjadikan syufa'at, orang yang minta syufa'at sekali lagi daripada Allah Ta'ala untuk kita ni. Bakal boleh minta terus. Daripada Allah Ta'ala. Tak ada kena tupai wasaid dah. Hak ning ni adalah i'tikad musyrikin Arab. Musyrikin Arab. Rasanya i'tikad ni pun ada juga dalam kalangan orang. Hak bukan musyrikin Arab ni ada juga. Kalangan kita pun ada juga. Cari wasaid orang tengah. Kita ni tak kuasa dah. Ha, maka kita minta tawasul dengan orang ni. Ha, tawasul dengan
seseorang supaya dapat tunaikan hajat kita. Sebab tu ada berlaku di kalangan masyarakat kita ni, anak sakit ke apakah, jadi pergi minta di kubur datuk tu, datuk ni sebagainya, syafaat, minta syafaat, minta tuhan juga, dia kata minta tuhan juga tapi melalui datuk ni. Ini adalah iktikad serupa dengan musyrikin Arab dulu. Jadi Allah Samad membatalkan iktikad tu. Tak ada kena ada wasai, tak ada. Tak ada orang tengah dah dah. Pakai minta tuhan dulu dah. Inni qarib. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku timo permintaan orang minta bila dia minta. Dia minta pada aku timo. Itu adalah akuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesiap dah. Maka Allah Samad, ayat Allah Samad batalkan iktikad wasaid. Iktikad ada orang tengah, ada orang yang jadi antara makhluk dan Tuhannya. Ayat juga dapat menolak dan menafikan sebab-sebab yang boleh memberi kesan dan mempunyai kuasa pencipta, kerana setiap sesuatu dan juga segala sebab adalah Allah jua yang melahirnya, maka kesemuanya dikembali pada Allah jua. Ini benar hak ada dalam masyarakat manusia hari ini. Ayat ini juga menolak, dapat menolak dan menafikan sebab-sebab yang boleh memberi kesan. Ya, ayat ni Allah Samad ni boleh tolakkan sebab iktikad manusia kata sebab boleh berkesan. Sebab boleh berkesan. Ubat ni boleh berkesan. Baik sungguh ubat ni jamin rabrong. Jalan dah tu. Rabrong ubat ni boleh bersia. Ubat ni boleh bersia. Boleh sembuh penyakit. Jadi iktikad lagu tu adalah iktikad atas sebab boleh berkesan. Sebab tu boleh berkesan. Ini adalah iktikad yang salah. Karena berkesan tu adalah Allah yang berkesannya. Sebab kita rububiyah pada Allah. Rububiyah pada Allah, Allah menjadi. Karena setiap sesuatu dan juga segala sebab adalah Allah juga yang melahirnya. Sebab-sebab Tuhan juga buat. Sebab ni Tuhan juga buat. Bahawa apa kita duduk letak di sebab tu yang membuat benda tu nya. Maka yang membuat benda tu Allah yang membuatnya. Jadi sebab tidak boleh buat apa-apa. Cumanya kita tu boleh guna sebab, bukan tak boleh guna sebab tu. Etika kita tu mesti etika kata sebab tidak boleh berkesan. Mereka Allah berkesannya. Sebab itulah bila kita makan tu, orang yang kata ubat ni mahal sikit tapi baik sungguh, kita makan tak ada apa. Sebab tak ada uih. Terkadang penyakit kita ni dia hilang dengan ubat 4-5 kok ya. Ubat beribu tak hilang sekali. Dia. Karena ubat diri ubat tu bukan boleh berkesan apa. Dia berkesan dengan Allah. Allah yang berkesan. Allah rububiyah. Rab kita. Ini kena jaga iktikad kita ni. Nak makan ubat baik, makan tak apa. Tapi jangan iktikad atau ubat tu lah berkesannya. Itu adalah iktikad salah. Menafikan sebab-sebab yang boleh memberi kesan. Ayat ni menafi, menolak ke sebab-sebab boleh berkesan. Tak ada sebab boleh berkesan. Dia mempunyai kuasa pencipta. Punya ada kuasa yang boleh mengadakan benda tu. Ayat Allah Samad tolakkan benda tu. Tolakkan etika ni. Kerana setiap sesuatu, setiap perkara dan juga segala sebab. Setiap perkara dan segala sebab. Sebab apa ikutlah. Adalah Allah jua yang melahirkan. Allah yang buat benda tu. Allah yang menciptakan sebab tu. Allah yang melahirkan benda tu. Maka kesemuanya dikembali pada Allah jua. Klik pada Allah. Terkadang kita tengok zahir ni. Tengok zahir ni kita tak nampak kata Allah buat. Tak nampak kata Allah buat dah. Ubat semua tu manusia buat. Manusia buat.
Jadi kita nak klik, kena klik pada Allah. Manusia tu siapa dia? Manusia tu. Siapa buat manusia tu? Siapa beri otak pada dia? Siapa beri fikiran pada dia? Siapa beri ilmu pada dia? Ha, Allah belaka, Allah belaka. Dia buat yang apa? Dia ambil bahan-bahan pokok kayu. Buat ni. Bahan pokok kayu siapa dia buat? Allah buat juga. Allah isikan sebab satu tu penyakit. Sebab pokok kayu semua tu ada khasiat belaka tertak pada dia pokok kayu tu. Allah yang letak khasiat tu. Jadi bila kata diri manusia tu adalah Allah buat, akal manusia tu Allah buat, kecerdikan tu Allah buat, dia boleh gerak, mata dia boleh tengok, tangan dia boleh gerak tu Allah buatnya. Bahan pokok kayu Allah buatnya. Dia ada kuasa boleh pergi kerat, Allah beri kuasa pada dia nya. Maka semuanya klik pada Allah belaka. Lepas tu dia ubah sebab pada dia ubah sebab menghilai tu buah diubah apa? Allah semua. Itu dia. Itulah Allah sama ni maka luah, maka kemah, maka besar. Maka segala-galanya. Meliputi segala-galanya. Allahu samad. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Surah Al-Anfal ayat 17. Maksudnya dan bukanlah engkau memanah ketika kamu memanah, tetapi Allah yang memanahnya. Hak ini nampak zahir. Kita lepas anak panah tu, hak sebenarnya bukan kita manah, Allah manah. Kalalah Tuhan tak beri kuasa pada kita untuk nak manah, lemak tangan kita nak buat apa boleh? Panah tak lagi. Nak kait burung bedil tak lagi, nak lepas bom tak lagi. Bila Allah tu tidak beri kuasa pada kita, maka itulah perbuatan Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ingat mula ayat ni. Engkau bukan memanah, tidak akan memanah, waktu akan memanah tu, tetapi Allah yang memanahnya. Itu. Inilah nak ayat atas segala sebab tu adalah klik pada Allah belaka, maka tidak ada jalanlah bagi manusia tu nak menetapkan iktikad dia kata sebab itulah yang melahirkan ataupun mengeluarkan natijah ataupun memberi kesan dalam sesuatu benda. Dari sini akan tercurahlah rasa ketenteraman di dalam jiwa dan akan terasa bahawa tiada hakikat yang sebenar melainkan hakikat Allah, dan tiada kewujudan yang sebenar melainkan kewujudan Allah, dan tiada kuasa penciptaan melainkan kuasa penciptaan Allah juga. Dari sini akan tercurahlah rasa ketenteraman dalam jiwa. Mari sini kita rasa tenang jiwa kita. Tenang jiwa kita. Ketenteraman dari jiwa kita ni karena kita klik pada Allah belaka. Klik pada Allah belaka. Dan akan terasa bahawa tiada hakikat yang sebenar. Tidak ada hakikat yang sebenar melainkan hakikat Allah. Hakikat Allah yang sebenarnya. Hakikat benda lain tak ada sebenar. Tak ada. Hakikat sebenarnya Allah. Bila klik pada Allah tu, ia jadi benda belaka. Bila tak klik pada Allah tu, tak ada apa. Dan tiada kewujudan yang sebenar. Tidak ada benda wujud, benda yang ada yang sebenar melainkan kewujudan Allah. Ada benda ni kerana ada Allah. Tak ada Allah, tak ada benda ni. Ada semua benda ni adalah kerana Allah. Semua klik pada Allah belaka. Ada Allah satu mana semua ada benda tu ada yang mana kita nampak dan mana kita tahu dan kita tak tahu lagi pun, klik pada Allah belaka. Masya-Allah. Dan tiada kuasa penciptaan melainkan kuasa penciptaan Allah juga. Kuasa pencipta, kuasa yang membuat, kuasa yang mengadakan, kuasa yang mengesankan, tidak ada melainkan kuasa Allah. Klik pada Allah belaka. Senang kita. Senang kita. Ya, terkadang bila kita duk akik contoh pada menyakit pada itu saja tu kita tak nampak. Hak lain lagi tu. Hak lain lagi siapa? Bila kita klik pada Allah, kita susah. Dia mahu seni. Dia mahu seni, Allah juga seni. Kita susah, kita miskin, Allah juga yang membuatnya. Seni kita. Klik pada Allah. Allah kan nak kita duduk lagi ni. Okey. Tak apa kita terima. Kita reda. Dengan kodoh dan kodoh Allah Ta'ala. Ini maknanya kita tenteram hati kita seni hati kita. Bila klik pada Allah semua tu.
maka akan lahirlah satu sistem hidup yang sempurna. Ha, bila kita yakin lagu itu, nampak lagu itu, semua perkara terkelip pada Allah, di sinilah timbul sistem hidup, peraturan hidup yang sempurna. Lah mana? Iaitu sistem beribadat dan bertawajuh hanya pada Allah jua. Ha, dengan itu makna kita ibadat, tertawajuh pada Allah jua. Ha, mana kelip pada apa dah, as-samad tu, tawajuh pada Allah sah. Tak kena kelip pada orang lain. Minta pada Allah jua. Sebab itulah kita dapati dalam masalah penyakit ni, ni bila kita yakin Allah wasyafi, Allah yang menyembuh, Nabi ajar kita doa-doa-doa apa untuk kita baca ni dalam kita penyakit. Karena kita yakin kata yang menyembuh Allah, bukan ubat, bukan orang tu, bukan orang ni, Allah. Maka kita minta pada Allah. Doa yang Nabi ajar tu doa pada Allah dah. Doa pada Allah dah. Cuma yakin tak yakin pada kita ya. Ni. Doa yang Nabi ajar tu doa daripada Allah dah. Ha? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kata tu wahyu daripada Allah, daripada Allah Taala. Allah ajak ajar pada, pada Nabi, suruh ajak pada kita, ha baca doa ni, ha baca doa ni. Ha tu dia. Cumanya dia kelip pada keyakinan kita. Setakat mana kita yakin pada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin banyak, insya-Allah Allah bagi pada kita. Di samping itu Allah nak uji-uji kita lagi lah. Maka akan lahirlah satu sistem hidup yang sempurna, iaitu sistem beribadat dan bertawajuh hanya pada Allah juga. Kita ibadat dan bertawajuh pada Allah juga. Ha, tidak pada yang lain. Sama ada dalam keinginan, masa kita ingin, masa kita suka, ketakutan, masa kita takut, masa kita bimbang, kesenangan dan kesusahan, semua kelip pada Allah juga. Kerana apakah gunanya kita berhadap dan bertawajuh kepada yang lain daripada Allah yang tidak mempunyai kewujud dan yang hakiki. Beda apa kita klik pada mereka lain. Ya tidak ada wujud hakiki. Wujud hakiki klik pada Allah. Ha, walaupun dia mahu ada kuasa bang, kuasa itu ke apa besar, semua itu adalah klik pada Allah. Bila Allah tak menentuk, Allah tak jadi, tak jadi perkara. Ini, tak jadi apa. Ha, itu dia. Walaupun dia mengkaya secara mana pun, ha, jadi kalau Allah tidak beri kesan apa, tak ada kesan apa pada kita. Tak berdarah apa pada kita. Ha, itulah maknanya i'tikad kita dalam ayat Allahus Samad. Tinggi besar i'tikad ni. Besar sini ni. Itulah kaum muslimin dan muslimat ayat yang kedua yang mana ada sama kita Allahus Samad. Lam yalid ayat yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Maksudnya dia tidak pernah beranak menjadi bapa dan tiada pernah diperanakkan dia menjadi anak. Dia tiada pernah beranak menjadi bapa. Tuhan tak beranak. Mana tak jadi pak ke? Dan tiada pernah diperanakkan dia. Diperanakkannya menjadi anak. Tak ada orang tu beranak ke dia apa tak. Mana? Maka dia bukan jadi anak orang. Kerana dia adalah qadim sedia kala dan azali. Allah sedia kala. No ayat alih. Allah sedia kala. Ha, tidak ada awal baginya. Tidak semua makhluk dah. Tiada permulaan bagi adanya. Ada dia tiada permulaan. Ada kita ada permulaan, ada kesudahan. Ha, maka lagu mana yang jadi pok orang, jadi anak orang. Ya? Ha. Dan tiadalah dia menyerupai dengan sesuatu pun, tak serupa dengan apa-apa. Allah tak serupa. Mukhalafatu ala al-hawadis, menyalahi ta'ala di segala segala hawadis. Tak ada serupa dengan siapa dia. Dan tiadalah dia berjisim, dia tidak berjisim, tak ada bertokoh, tak ada berjisim ke apa tu. Tak serupa makhluk. Dia mempunyai sifat kesempurnaan dalam segala keadaan. Allah ada sifat sempurna dalam semua segala keadaan, dalam semua keadaan. Allah ada sifat sempurna. Tak kira lah dari keadaan apa pun. Maka dari manakah dia tu nak beranak dan dia nak jadi anak orang dan sebagainya. Ha, kerana sifat beranak tu adalah sifat-sifat yang ada pada sifat makhluk. Allah tak serupa dengan makhluk. Ha. Ayat ini, lam yalid wa lam yulad ini, membersihkan Allah subhanah daripada menyerupai dengan makhluk dalam apa keadaan sekalipun. Ayat ini boleh bersihkan Allah daripada serupa makhluk. Maksudnya Allah tak serupa dengan makhluk.
dalam keadaan apa sekalipun. Kerana hakikat Allah adalah sabit dan tetap secara azali dan abadi. Hakikat Allah adalah sabit, tetap, benar tetap, benar sabit daripada azali lagi. Ayat tak kena dah. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan secara mutlak. Allah bersifat sempurna secara mutlak. Tak ada-ada benda boleh nak tek sikit abut. Kekurangan tidak ada pada Allah SWT. Sempurna dengan mutlak. Dalam setiap keadaan. Tak kira. Yang mana tidak dapat diubahnya oleh apa-apa keadaan. Suasana yang mana ada atas dunia tak ada boleh ubah Allah Taala. Nak kata Allah tu berubah gitu gini tak ada. La sinatun wala naum. Ada pun peranakan, maka itu suatu sifat ada setelah melalui sifat kekurangan atau ketiadaan. Kalaulah peranakan ni, beranak tak beranak ni, ini adalah suatu sifat, sifat ada setelah lalu sifat kekurangan. Tak ada, maknanya dulu tak ada, waktu berada. Kalau benda tu beranak. Jadi kalau benda tu beranak, maknanya ada sifat kekurangan pada dia. Ada luar ni, dulunya tak ada. Allah tak, bukan sepatu tak. Azali lagi. Adanya. Adapun peranakan, maka itu satu sifat yang sifat ada setelah melalui sifat kekurangan atau ketiadaan. Dan peranakan juga memerlukan pada isteri yang sama kejadiannya. Peranakan ni dia nak juga pada bini, pada isteri. Yang sama kejadian. Kejadiannya dengan tok lelaki. Kalau tok lelaki itu dulu tak ada berada, bini supporter juga. Maka kesemuanya itu adalah mustahil pada Allah Subhanahu Wataala. Benda itu mustahil. Jadi makan ada benda itu. Itu dia. Maka Allah Maha Suci daripada benda-benda yang sifat kekurangan itu. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Dia tiada beranak. Ini membersihi Allah dari adanya anak kepada Allah. Ini membersihi Allah dari adanya anak kepada Allah. Lam yalid, ini adalah bersihkan Allah daripada ada anak. Dia tak ada, tak beranak. Dan dia bukanlah bapa pada sesiapa pun. Allah bukan bapa pada seseorang ada. Allah Allah, Tuhan. Bukan bapa, bukan anak ada. Keratan ayat ini dapat menolakkan ke atas golongan musyrikin yang berkata. Ayat ini lam yalid boleh tolak etikat musyrikin. Musyrikin etikat apa? Bahawa mereka itu anak perempuan bagi Allah. Na'udzubillah. Jadi golongan musyrikin yang tika atau melekat tu anak tina bagi Tuhan. Mana Tuhan tu beranak. Jadi lam yalid, Tuhan ayat lam yalid wa lam yulad. Dia tak beranak. Kerana sifat beranak tu sifat kekurangan. Lam yalid juga menolak ke atas golongan Yahudi yang mengatakan Uzair anak Tuhan. Ayat ni juga tolak ya tika golongan Yahudi. Yahudi yang tika tak Uzair anak Allah. Anak Allah. Dan juga menolak ke atas golongan Nasara yang mengatakan Al-Masih Isa anak Allah. Kristian juga i'tikad atas Isa alaihissalam adalah anak Allah. Jadi lam yalid tolak i'tikad golongan musyrikin, i'tikad golongan Yahudi yang i'tikad atas Uzair anak Allah, dan tolak i'tikad golongan Nasara yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Maka Allah SWT Maha Suci daripada ada anaknya. Allah adalah Tuhan Rabbul Alamin. Didakwakan anak kepada Allah itu adalah suatu perkara yang mustahil. Mustahil dakwa kata-kata ada anak. Kerana adanya anak itu memastikan satu juzuk yang bercerai daripada bapaknya. Kerana nak ada anak itu, dia kena ada satu juzuk yang bercerai daripada bapak. Ya, apa dia? Pertama kali air mandi. Ini. Dia kena ada air mandi daripada pak daripada mak dia tu, lepas tu jadi anak. Nah. Dan ini akan membawa kepada berbilang-bilang dan menyerupai dengan makhluk. Ini akan serupa dengan makhluk. Akan menyerupai dengan makhluk. Kalaulah Tuhan tu beranak, maka banyaklah perkara yang kena serupa dengan makhluk tu. Dan berlaku kebaharuan padanya. Ada sifat baharu pada Ta'ala. Ini adalah mustahil pada Allah SWT. Ini mustahil benda ni. Sebagainya kita belajar ilmu tauhid maghidah tu, benda ni mustahil berlaku ni. Nak jadi, nak ada.
walam yulad, lam yalid walam yulad, walam yulad, dan dia tiada pernah diperanakkan dia. Dia bukanlah menjadi anak pada sesiapa pun. Teh tak ada anak pada sesiapa. Teh tak ada pok, tak ada pok lagi dia. Tak ada, dia tak ada pok dan dia tak ada pok. Ayat ini membersihkan Allah daripada menyerupainya dengan makhluk. Bersihkan Allah daripada serupa dengan makhluk. Teh tak serupa makhluk. Dan menolakkan sifat kekurangan pada Allah SWT. Dapat tolakkan sifat kekurangan. Allah tidak ada sifat kekurangan. Tidak ada sifat yang apa yang kurang. Yang tak sempurna, tidak ada. Kerana mengikut kenyataan zahir bahawa anak itu berhadap kepada bapa dan ibunya. Kalau teh jadi anak orang, mana teh itu berhadap pada pak, berhadap pada mak, dan berhajat kepada penyusuan, kena menyusu, anak kena mengisap susu, maka Allah Subhanahu Taala maha suci pada perkara tersebut itu. Lam yalid wa lam yulad, habis, patah habis itu. Itu dia, masya Allah. Yang keempat, ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, walam yakullahu kufuwan ahad. Maksudnya, dan tidak ada baginya seseorang pun ia setanding dan setara dengannya. Tidak ada orang setanding, setara, sama pekat. Supaya dengan dia tak ada sama sekali. Lamnya kalau kufuan, tidak ada kufu. Tidak ada standing dan setara dengannya. Dengan berarti, manakala Allah itu tunggal pada zatnya. Bila kita ikut kata Allah tunggal pada zatnya. Tanpa berbilang-bilang, tidak berbilang-bilang zat yang so. Dan tiadalah dia menjadi bapa pada seseorang. Tak jadi pak bagi seorang. Dan tidak juga menjadi anak pada seseorang, tak ada pak, tak ada anak, maka tidak ada baginya seseorang pun yang boleh menyamainya dan menyerupainya daripada makhluk. Maka itu makna tidak ada seorang pun yang serupa makhluk. Saya tak serupa. Tak ada pak, tak ada anak, tak ada standing dengan dia dah. Dan tidak ada baginya apa-apa bandingan, tandingan dan sekutu dengannya subhanah. Tidak ada boleh tanding dengan Ta'ala. Nak serupa tidak ada. Sama ada setandingan itu dari segi hakikat wujudnya, segi adanya, ada tak serupa dah. Ada Allah azali, ada makhluk ni, ada permulaan. Ada daripada tiada kepada ada, tak serupa dah. Atas hakikat kuasa penciptaannya, ada pada hakikat hakikat cipta, hakikat buat. Tak serupa dah, nak tanding tak boleh dah. Allah boleh mengadakan pada benda tiada kepada ada, kita tak boleh buat makhluk. Mengadakan benda daripada tiada kepada ada itu adalah perkara yang mana duduk pada Allah sore yang tunggal, tidak ada pada orang lain. Kita ni boleh mengadakan dalam masalah ubah benda ya. Daripada tiada kepada ada tak boleh buat kita ni. Cumanya duduk tukar benda tu boleh ubah benda. Daripada kayu buat jadi rumah. Daripada biji di bumi buat di mata belia dan sebagainya, ikutlah jadi besi dan sebagainya. Kita tu tukar benda ya, ubah benda yang mana ada. Daripada tiada kepada ada, tidak, tak boleh buat. Kalau boleh buat, cuba buat sumuk seka ya. We hidup supaya sumuk Allah buat, boleh buat tak? Tu sebab gajah buat sumuk ya. Ya, daripada tiada kepada ada, tak ada siapa boleh buat. Tak boleh nyawa pun tak boleh dah. Hanya orang ada ni pun lu kacil tak sewi habis itu habis ratus-ratus ribu dia tahan habis-habis patut juga. Kalau boleh buat kan sekat jangan itu bit nyawa dia. Jadi kita tak kuasa, maka segi perbuatan kita tak serupa dengan Allah, segi kewujudannya tak serupa dengan Allah, segi ciptaannya tak serupa dengan Allah. Masya Allah, Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dari segi hakikat wujudnya tak sama, atau dari hakikat kuasa penciptaannya dan pelaksanaannya, dan dari segi mana-mana sifat dia mesti sifat Allah SWT. Mana-mana sifat pun tak serupa ya. Tak serupa. Cuma serupa saya kata dululah, terkadang serupa pada nama. Serupa pada nama. Pada hakikat tak serupa dah. Serupa pada nama. Kita ada tangih, Tuhan ada tangih.
Teh royak dia datangi, Nabi royak dia datangi. Tak supah nama yang datanginya. Hakikatnya lah tak tanggih teh, tak tahu. Ada tangi semati hakikat yang mana ada pada Allah Ta'ala. Tangi makhluk pun tak supah dah. Jangan kata nak supah Nabi tangi teh supah kita. Tangi sikal lagu lain. Tangi beruk lagu lain. Itu dia. Masya Allah. Mata tak supah. Sama pada sebutan pada nama. Mata atas ada mata, kita ada mata. Mata tak supah laka. Kaki tak supah. Ya mata ni pun tak supah ada mata kereta lagu lain, mata kita lagu lain, mata ketel lagu lain. Mata ketel lagu lain. Mata ketel dok ketel kayu tu lagu lain. Mata ketel dok laut tu lagu lain. Mata belaka ada. Ini maknanya sama tu pada sebutan pada nama. Apa? Kita ada, Allah ada, supa tak? Tak supa, sama ada. Ada Allah tak supa, ada kita tak supa. Itu dia. Itulah patut kita ingat. Jadi maka segala mana-mana sifat dan sifat Allah Ta'ala, sifat Ta'ala semua tu tak supa kita berlaku. Dengan itu maka sabitlah keasaan dan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana akan lahir padanya satu minhaj yang lengkap dan sempurna bagi hidup. Minhaj untuk menunduk dan beribadat hanya pada Allah Azza wa Jalla jua. Dengan ini maknanya sabitlah kata keasaan, ketunggalan hanya bagi Allah jua. Allah tak serupa dengan makhluk. Dengan ini akan lahirlah satu minhaj, satu peraturan, satu undang-undang, satu cara hidup yang sempurna. Iaitulah cara hidup untuk tunduk dan ibadat hanya pada Allah. Semua makhluk Allah berlaku dah. Kita semua ni adalah makhluk Allah berlaku. Allah SWT yang tunggal. Tuhan Rabbul Alamin. Yang mana tak serupa dengan makhluk semua. Maka kita makhluk adalah pangkat sama dengan mana-mana. Dengan raja, dengan presiden, dengan hamba, dengan apa. Pekat sama. Pekat apa? Pekat hamba. Kehambaan. Semuanya kena tunduk pada Allah Ta'ala. Kalaulah pemimpin buat tak kena dengan hak Tuhan, tak kenalah dia. Walaupun dia tu bahasa tak kena. Walaupun dia bahasa tak kena. Kita tu lelaki, buat tak kena dengan bini. Ikut tu bahasa kata Tuhan, tak kena. Tak kenalah walaupun kita tu bahasa tak menik, kita kata. Tu. Tu lelaki bini supaya juga. Dia tu kena buat ikut bagi hak Tuhan. Kalau tak kena Tuhan, tak kenalah walaupun dia tu jadi bini. Kata aku duduk masuk, aku duduk buat tuan ni. Tak kena dakwa benda tu. Jadi semua itu dia hamba pada Allah. Cumanya peringkat sesama hamba tu ada peringkat yang berlainan. Ini peringkat presiden, ini peringkat wazir, menteri, nayuk, apa sendiri. Peringkat sesama manusia. Sesama manusia. Peringkat tu ya habis sini. Dia tak ada lagi. Ini akhirat tu. Tak ada pergi jumpa. Saya tak tanya presiden dulu dan sebagainya. Tak tanya segi peringkat tu. Tanya segi mas'uliyah. Tanggungjawab. Membuat ke tak tanggungjawab presiden itu buat pada rakyat melalui mana ada ni apa puak apa semua tu ya ada tanggungjawab dia mengikut pekat masing-masing ada jadi pekat tu hak pakai sini ya ada baiklah jadi semua tu kena tunduk dan ibadat hanya pada Allah mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala nak lari pada peraturan Allah Taala dan Allah telah hatta dah peraturannya, minhajnya pada kita ialah kitab wasunnah. Alkitab wasunnah ini peraturan Tuhan mari. Rahmatan lil alamin duk pada kitab wasunnah nilah. Jalan ikut ni. Maka peraturan ni ada berlaku. Hubungan rakyat dengan negara, dengan pemimpin, hubungan tok laki dengan suami, hubungan anak dengan ibu bapa, hubungan apa semua ada berlaku. Maka ada tanggungjawab masing-masing. Itulah tanggungjawab yang mana Allah telah letakkan merupakan ibadat kita pada Allah, tunduk kita pada Allah melalui kewajipan-kewajipan yang mana Allah telah terangkan pada kita melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah adalah Tuhan yang disifat dan terkenal dengan Al-Ahadiyah As-Samadiyah. Itulah Allah yang mana disifatkan dengan Al-Ahad, Al-Ahadiyah, As-Samadiyah. Kul huwallahu ahad, Allahus samad.
Al-Ahadiyah yang tunggal pada zatnya, pada sifatnya dan perbuatannya. Tunggal sejasa pada sifat dia, pada zat dia, dan sifat dia dan perbuatannya, dan tidak ada baginya bandingan dan tandingan. Tak ada bandingnya, tak ada tandingan lah. As-Samadiyah yang terkaya daripada setiap perkara yang lain daripadanya, dan dialah yang berhajat padanya oleh setiap perkara. As-Samadiyah, Allah terkaya, Allah tak berhajat pada orang lain. Dia pun tak sembah dia pun tak apa. Tak apa. Dia pun tak sembah dia, tak sembah ibadat pada dia, tak apa. Dia tak kurang apa tu. Tak ada situ. Tapi orang lain semua tu adalah berhajat pada Allah. Itulah As-Samad, As-Samadiyah. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Apa dia suratul ikhlas yang mana lalu pada kita. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Empat ayat pendek, tapi kelebihannya adalah sama dengan thulutsul Quran, sepertiga pada Al-Quran. Karena isi dia itu adalah kemah dalam bab apa dia tauhid ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita pergi pula pada akhir tajuknya, pengajaran di perus surah. Apakah pengajaran yang mana kita dapat perus surah yang mana kita lalu? Yang pertama, memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya dan sifatnya yang sempurna. Jadi ayat ni adalah memperkenalkan. Kita ni kenal kata Allah siapa dia, dia sifatnya sempurna. Yang kedua, mengisbatkan ketunggalan dan keesaan Allah Subhanahu. Ayat yang mana kita lalu ni, surah ni adalah mengisbatkan ketunggalan Allah. Kul huwallahu ahad, tunggal. Dan keesaan Allah. Dan menolakkan segala sifat perubahan baru pada zatnya Subhanahu. Tolak segala sifat perubahan baru duduk pada zat tu, tak ada. Tak ada. Sifat perubahan baru ni tidak ada langsung pada zat Allah Taala. Dan juga menolakkan segala perbandingan dan keserupaan dengan sesuatu pun. Tolak. Bandingan tidak ada, serupa tidak ada Allah dengan makhluk. Ini Allahu Samad. Yang ketiga, mengisbatkan tumpuan dan segala bentuk ibadat hanya bagi Allah jua, tidak pada yang lain. Isbatkan tumpu hanya pada Allah jua. Segala ibadat, bentuk ibadat hanya pada Allah jua. Tidak pergi pada orang lain. Inilah uluhiyah. Uluhiyah. Ini uluhiyah kita ni kena itu benar ni. Rububiyah tak apa, Tuhan belaka buat. Maksudnya, dalam rububiyah tu, etikat kita tu pula tu, itu uluhiyah kita. Lama nak etikat kita. Itu tu kena jaga benar. Yang keempat, setiap perkara isbat di dalam surah adalah takrir dan pengakuan, iktiraf bagi akidah Islam yang terdiri di atas tauhid dan pembersihan Allah. Setiap perkara isbat, Allahu kul huwallahu ahad, Allah isbat belaka. Maka segala isbat itu adalah merupakan takrir, mengakuan kita di atas apa dia tauhid pada Allah Subhanahu taala. Jadi itulah segala isbat itu adalah ikrar pada kita, takrir, pengakuan. Jadi kita di atas ketunggalan Allah, di atas keesaan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap perkara nafi adalah merupakan tolakkan dan membatalkan etikat-etikat yang palsu. Segala nafi, lam yalid wa lam yulad, itu nafi dia. Itu nafi itu mana? Petisik. Ini. Lam yalid wa lam yulad, menafi. Hak menafi, hak petisik ini membatalkan semua etikat yang palsu. Lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, batal semua. Etikat plus tu, hak mana siapa etikat tu, tolak belaka. Maka ahad, kul huwallahu ahad, ahad tu isbat dia. Mengisbatkan ketunggalan dan keesaan Allah, Allah tunggal. Dan membatalkan mazhab sanawiyah. Mazhab sanawiyah yang mengatakan ada dua Tuhan. Itu satu mazhab. Mazhab yang maknanya mazhab ni perjalanan etikat satu golongan manusia. Etikat kata Tuhan itu ada dua, iaitu Tuhan Nur dan Tuhan Gelap. Tuhan Nur, Tuhan Gelap, cerah gelap. Tuhan bagi cerah ada Tuhan sorang. Hak gelap pun Tuhan lain pula. Itu maknanya etikat satu golongan manusia. Jadi ahad ni batal etikat tu.
dan membatalkan akidah Nasara yang mengiktikad dengan ada tiga Tuhan. Ha. Jadi kul huwallahu ahad, Allah ahad tu batalkan iktikad golongan Nasara yang mengatakan Tuhan itu ada tiga. Ha. Ada Tuhan pak, Tuhan anak, ada Tuhan anak, Tuhan mak. Dia. Nauzubillah min zalik. As-Samad, Allahus Samad itu isbablah kata, mengisbabkan tempat tumpuan. Ia dihadap kepadanya segala hajat hanya pada Allah jua. Allahus Samad tu makna isbabkan tempat tumpuan kita, wih cirak ada kata, tempat tumpu hanya Allah. Tak kena tumpu orang lain tak ada. Hadap pada Allah. Sakit demi susah payah hati klik pada Allah. Tempat tumpu situ. Nah. Dan membatalkan mazhab yang mengisbatkan Tuhan yang lain pada Allah, dan membatalkan iktikad golongan musyrikin yang mengadakan wasaid orang tengah perantaraan antara Tuhan dan makhluknya. Jadi As-Samad ni batalkan mazhab ataupun golongan yang isbatkan Tuhan yang lain pada Allah, kata ada Tuhan lain lagi pada Allah, tempat tupu, tupu lain pada Allah ni tak ada dah. Jadi manusia yang tak jumpa dengan Allah ni, dia tupu belaka. Tupu pada kayu, tupu pada batu, tupu pada lembu, tupu pada tak tahu tak gapo. Ada. Dia. Sebab tu kita dengar tu Pak Payong lah, ya tu Muslim ni di lah mi Allah ung dia. Muslim di lah mi Allah ung dia. Orang lain tu tahu, oh, muak berimut dah. Tak cah apa-apa yang. Ini dia Muslim ni, mi Allah ung dia. Orang lain tu muak berimut. Perantaraan antara Tuhan dan makhluknya tidak ada. Boleh tolak benda ni. Dan menolakkan dakwaan mereka yang mengatakan bagi Allah tu ada syirik baginya. Allah Samad boleh tolak. Menolakkan etika orang yang kata ada syirik bagi Allah, ada sekutu dan orang yang lain daripada Allah Ta'ala juga ditumpu kepadanya ketika dihajati. Lain pada Allah pun boleh tumpu pada lain pada Allah juga bila berhajat. Jadi Allah Samad tolakkan benda itu, tolakkan etika itu semua. Tak ada dah tempat tumpu mereka Allah SWT. Tak ada kena pergi cari tu orang ni, tak ada, hanya tumpu pada Allah. Itu dia. Lam yalid walam yulad dapat membatalkan akidah Yahudi. Lam yalid walam yulad dapat membatalkan akidah Yahudi. Karena Yahudi kata Uzair ibnullah. Akidah Nasara batal juga. Karena Nasara ketika kata Al-Masih anak Allah. Dan akidah musyrikin sebagaimana telah nyatakan dulu. Yang mana musyrikin ketika kata mereka itu adalah anak tina Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Jadi masya-Allah. Jadi surah Ikhlas ni adalah surah yang mengisbatkan keesaan Allah dan ketunggalan Allah, dan tempat tumpuan kita hanya pada Allah jua. Besar etika surah-surah ni. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat membatalkan akidah musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai kufu yang setanding dengan Allah. Dia syirik padanya subhanahu taala. Ini etika ni anda dapat patahkan etika golongan musyrikin yang menjadikan berhala tu kufur dengan Tuhan, sama dengan berhala dia ya. Nauzubillah min zalik. Nah, inilah etika yang salah. Jadi inilah dakwah apa dia Rasulullah SAW mula pada mula-mula lagi ialah dakwah untuk kembali pada Allah jua, etika ada Tuhan yang satu jua, tidak syirik dengan Allah Subhanahu taala. Inilah dakwah, isi dakwah pertama bagi Rasulullah SAW. Dan inilah Allah hantarkan rasul semua rasulnya untuk isbatkan benda ni. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan lain pada Allah taala. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kita harap semoga isi surah Al-Ikhlas ni adalah kemah dalam hati kita. Semoga kita terhidup adalah bertumpu hanya pada Allah jua. Tempat harapan kita hanya pada Allah. Tempat tumpu kita hanya pada Allah. Maka dengan itu kita tu berasa kena begitu hidup kita. Berasa tenang hati kita. Kita tak ada berbuk gapuan kelima. Kerana kita tumpu pada Allah.
Allah lah yang dapat bagikan segala-galanya insya-Allah. Itulah sikit sebanyak hubungan dengan surat ikhlas. Kita setelah hari ini surat ikhlas. Dan kita cukup setakat ini insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.